الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kamu sekalian kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan janganlah kau mati melainkan mati dalam Islam. Sadaqallahu al-azim. Yang saya hormati pengerusi majlis, Yaitu Imam Cikgu Kita Pasal Surau, tuan-tuan dan saya raikan juga akhina al-Karim Ustaz Usama Fadhal Damna, insyaAllah Fadhal Bila semak ni, insyaAllah Tahu yang apa yang sebenarnya dia main jauh ni daripada Mesir. Mesir pula bukan bawah atas, fuh, daripada skenari lah. Dan wassalam insyaAllah. Dan yang saya dapati bahawa beliau juga di antara orang yang aktif untuk berdakwah di kawasan sebelah Kulim ni. Patutnya begitulah, kita jadi orang yang suka ilmu ni, kita akan suka dengan orang yang mencari ilmu dan orang cari ilmu juga. Pernah teringat satu hadis Nabi SAW daripada Ibn Abi Lebar, ketika mana Rasulullah sedang menyampaikan dakwah dia, tiba-tiba masuk seorang sahabat. Dia masuk dalam majlis, Nabi bangun, Nabi bangkit, Nabi kata marhaban bika bi talib ilmi. Nabi sambut marhaban bika bi talib ilmi, selamat datang kau wahai penuntut ilmu. Rasulullah berdiri apabila sahabat masuk, menunjukkan bahawa kemuliaan besar bagi orang yang mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang hebat bagi orang yang mengerti bahawa apa dia ilmu itu. Dan alhamdulillah, kita masuk dalam golongan yang mencari ilmu. Kita masuk dalam kumpulan orang yang suka dengan ilmu. Kita masuk dalam golongan orang yang cintakan ilmu. Dan bab cari ilmu ni pula, ada orang pernah tanya saya, Imamuna Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i, bagaimana engkau ni menjadi ulama yang hebat? Macam mana engkau boleh jadi ulama yang macam ni punya hebat ni? Mujtahid mutlak, yang pada engkau semua bidang ilmu ada kat kau. Maka kami nak tanya engkau, bagaimana engkau cari ilmu? Cara mengaji engkau ni macam mana?
cara kau tu ilmu ni macam mana? Maka dia jawab oleh Imamuna Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, aku cari ilmu seperti mana mak mencari anak yang hilang. Diumpamakan macam tu. Aku cari ilmu seperti mana mak ibu yang kehilangan anak. Sama-sama, ya Allah rahmati sekalian. Itu misal daripada Imam Syafi'i. Macam mana dia boleh jadi hebat? Dimisalkan bahawa seorang ibu mencari anak hilang. Maka hari ini kita dapati, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang Allah rahmati sekalian, ada ilmu yang telah hilang. Ada ilmu yang telah hilang. Yang sewajibnya kita mencari ia seperti mana mak cari anak hilang. Apa ilmu ni? Ilmu untuk mengetahui siapa kita dan siapa Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa itu Islam. Ilmu ni hilang. Hilang daripada diri seseorang Muslim sendiri. Maka sepatutnya bila Imam Syafi'i kata cari ilmu seperti mana mak cari anak hilang, kita bayangkan macam mana mak cari anak hilang. Pernahkah dia tidur lena? Tak. Makan dia banyak ke? Tak. Suka dia, seronok dia banyak ke? Tak. Maka kita boleh tafsirkan macam-macam. Bila mana anak mak kehilangan anak, cinta dia dengan anak dia, sayang dia dengan anak dia menyebabkan dia tak tidur lena, makan pun dia tak makan, dan dia mengembara ke seluruh tempat untuk mencari anak dia, lagi tak jumpa, selama itulah dia cari. Bayangkan tuan-tuan sahabat-sahabat, anak hilang tiba-tiba dia dapati macam anak dia somak ni, dia rasa satu anak dia, dia pergi tengok bukan anak dia, dia cari lagi. Apa maksudnya? Maka seorang ibu mengenali anak, dan kita juga wajib mengenali apa ilmu yang wajib kita cari. Bukan ni rempuh sebarang mengaji-ngaji dah. Ada ilmu teras yang wajib kita mengaji. Jom kenal pasti apa ilmu yang kita nak cari. Jom cari benda yang kita nak beramal. Jika sekiranya kita lapar nasi tengah hari, kita akan cari kedai makan. Kedai makan kita nak pergi pula kena makan yang memang kita nak makan. Kita tak pergi kedai makan kita tak makan. Kita akan cari kedai makan yang kita nak makan dan kita sedap nak makan. Begitu juga umpamanya nak cari ilmu, jom cari ilmu yang nak bagi kita puas. Mencari ilmu yang nak menjadikan kita ni makin seronok dengan kehidupan. Kerana ada ilmu yang menyebabkan manusia tak seronok sama-sama manusia. Maksud kita, ilmu yang bawa kepada pertelingkahan, ilmu yang bawa kepada berkelahi, ilmu yang bawa kepada permusuhan, ilmu yang bawa kepada menyalah. Jadi jom kita faham ilmu apa yang sebenarnya yang wajib kita belajar. Maka jawapannya, dua ilmu yang kita nak ambil, kita nak absorb, ambil daripada tahiyat akhir. Dua benda yang merupakan kunci terbesar kepada ilmu kita nak cari dan kita nak amalkan dia. Tak ada guna ilmu kalau tak beramal. Jom kita tengok apa yang ada pada iftitah dulu. Saya ambil contoh itu senang. Apa yang ada pada iftitah? Rutin harian, benda kita buat hari-hari. Jom kita faham sama-sama. Bila kita kata pada Allah Ta'ala, kita solat ni tuan-tuan sama-sama, dia bukan sembang sorang-sorang mana. Solat ni dia berbual dengan Allah.
Yang kata solat itu ialah hubungan jiwa dengan Allah, hubungan zahir dengan Allah, itu solat. Baik. Bila kita solat, kita baca. Dan sepatutnya kita baca, kita faham. Supaya lahirnya perasaan ketika berhubung dengan Allah. Kita ni kalau tengok gambar, dia tengok orang tengok filem gambar. Kalau tak ada serikat subtitle di bawah tu, dia tak faham. Dia tak faham ni, dia cuma ya. Cuma tengok di bawah tu dia ada subtitle kan. Ada dia punya sari kata dia. Gambar Hindu boleh tunggu 4-5 jam. Saya faham. Kalau benda tak faham ni, dia jadi cemui. Jadi, solat benda yang wajib dipahami oleh kita. Untuk kita bermuhasabah, untuk kita menilai, melihat apa patut, benda yang patut untuk kita beramal. Nak jadi apa kita ni? Jadi dia tengok dalam itutah. Bila kita kata pada Allah Ta'ala, kita faham. Kita kata pada Allah Ta'ala, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Apa makna sebahagian daripada kalam ini? Kalam yang selalu disebut oleh orang yang bersolat. Kalau kita solat pada 5 kali, 5 waktu, 5 kali sebut. Campur yang sunat lagi. Cuma masalah dia sebenarnya sunat baca dan iftitah. Nak tanya yang tu pula. Yang fardu okey lah. Saya rasa jarang orang tinggal iftitah sama fardu. Sebenarnya sunat ni. Kita sunat je tu, nak sunat je tinggi pun tak apa. Tuan-tuan, sunat tinggi jadi hukum. Tinggi sunat jadi makruh. Kan? Baik. Yang fardu kita solat, kita baca 5 kali. Campurnya sunat pula. Kalau sunat itu kita kata sunat tahajud, tiap-tiap dia 2 rakaat itu, 2 rakaat, kita tetap baca iftitah. Bermakna lagi banyak kita baca iftitah. Lagi banyak kita sebutkan akan perkataan hanifan musliman. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini? Kita minta doa dengan Allah sebenarnya. Saya suka sebutkan di mana tempat sekali. Salat ini merupakan kata dan rasa. Ada bahagian kata, ada bahagian buat, tetapi ada bahagian rasa. Qalbi itu rasa, qawli itu kata, dan perbuatan itu, fi'li itu perbuatan. Baik, rasa itu kena ada ketika mana berkata. Nak kata apa pada Allah? Bila kita kata nak kata apa, nak rasa apa, kita kata pada Allah hanifan musliman, maka kita jawablah. Kita kata pada Allah, sesungguhnya ya Allah, aku nak jadi Islam yang terbaik. Islam yang pada aku 2 agama. Bukan 2 agama, pada 2 jalan agama. Yakni jalan agama Hanif Nabi Ibrahim AS. Hanif bermakna agama Nabi Ibrahim. Musliman, Muslim ialah agama yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Campur 2. Hanif, agama lurus. Muslim, agama yang menyerah diri. Maka luruskanlah hati dan diri untuk menyerah diri pada Allah Ta'ala. Gabungan di antara 2 nama, 2 agama, agama Hanif dan agama Islam. Jadi orang Islam mesti lurus. Mesti lurus. Sebab itu dalam Islam, Allah ajak kita baca Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Supaya ada pada agama Hanif, agama lurus. Baik. Kita minta apa tuan-tuan sama-sama, ya Allah Muhammad sekalian. Kita minta jadi orang Islam yang terbaik. Hanif yang lurus, yang terbaik. Kita rasa nak jadi orang baik. Kita rasa nak jadi orang yang terbaik dalam yang terbaik.
Dan memang pun kita telah Allah jadikan sebagai yang terbaik. Dengan apa yang Allah beri kita, kita terbaik. Tuan-tuan muslimin subhanallah, dengan apa yang Allah beri kita pada hari ini, tidakkah kita bertuhankan Tuhan yang terbaik? Tidakkah kita bernabi ke nabi yang terbaik? Tidakkah Islam ini agama yang terbaik? Dan tidakkah kita ini umat yang terbaik? Tetapi soalnya, di mana kebaikan itu? Tak mana pi? Yang kata kebaikan Islam itu tak mana? Bila Nabi Ibrahim Hanif, dia terbaik. Last kali Allah hantar mai, Allah utuskan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi terbaik. Lagi terbaik. Maka bernabikan dua nabi yang terbaik, mengapa umat Islam ini tidak jadi yang terbaik? Muhasabah. Jom tengok balik. Pasal apa tak jadi yang terbaik? Padahal Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan daripada semua manusia, umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa, kita yang terbaik. Umat Nabi Daud, umat Nabi Adam, umat Nabi sebelum ni, kita yang terbaik. Nabi Adam kata apa? Nabi Adam berjumpa Nabi SAW malam Isra Mi'raj. Dia kata, ya Muhammad, engkaulah umat yang terbaik. Umat engkaulah umat yang terbaik, ya Muhammad. Nabi tanya. Nabi tanya bukan Nabi tak tahu, tapi Nabi saja tanya untuk jadikan satu jawapan. Di mana kebaikan umatku? Di mana kebaikan umatku, wahai Adam, wahai Tok, Datuk aku? Di mana kebaikan kami, umat Muhammad? Adam jawab antaranya, mau tak baik. Kata Adam, aku ketika mana buat dosa tercabut pakaian, tetapi umatmu berbuat dosa kekal pakaian, tak selucut pun, kerana Allah baik dan kamu yang terbaik. Adam kata, bila aku buat dosa, aku makan buah tercabut pakaian daripada diri aku, tetapi umat kamu, ya Muhammad, buat dosa lalu mana pun pakaian tak tercabut, tetap ada pakaian, tambah baik pula pakaian dia, hebat pula kehidupan dia, kaya raya pula dia, padahal dosa. Engkau yang terbaik. Adam kata lagi, ya Muhammad, umat engkau umat yang terbaik. Sebab apa? Kerana umat aku ni mati awal makin lambat. Umat kamu umat terakhir, mati lewat makin awal. Kamulah umat yang terbaik. Allah sayang kamu, ya Muhammad. Kau sayang, Allah sayang umat kamu sama. Maka sama-sama, ya Allah rahmati sekalian. Itu di antara kisah bagaimana Adam sembang dengan Nabi SAW. Cerita kita yang umat yang terbaik. Soalan dia, di mana kebaikan kita ini? Tak mana terbaiknya individu kita? Di mana terbaiknya kita? Di mana? Kita dah minta yang baik. Hanifan musliman, luruskan kami untuk menyerah diri pada engkau, ya Allah. Saya soal balik dari saya dan Allah, kita ni baik tak mana? Kan? Sebab pengusir minta, pengusir kita, kita muhasabah malam ni sikit. Dan saya nak muhasabah sama diri saya, baik kita ni tak mana? Tak rajin belanja makan orang kah? Baik tak tu? Dia tu bagi pusat, bagi pusat siapa? Hari belanja saya. Dia belanja pula bukan saya. Lima kali jumpa saya, lima kali dia belanja. Duit saya pun tak laku. Jadi duit Jepun, duit kopi sang tak laku. Dia jumpa saya, dia belanja. Bagus semua saya. Ada pula mak mentua kata, menantu saya bagi pusat. Dia bilang, dia pergi kerja, balik kerja, di rumah masjid pun tak pergi, punya bagus. Nah, bagus sungguh. Mentu, pak mentua kata, mentu saya bagus, ha? Dia tak kacau orang langsung.
Masjid pun tak pergi, orang sakit ke apa, tak pernah pergi tengok. Dia kerja, pergi kerja, balik rumah, pergi kerja, balik rumah, rehat, rehat. Bagus semua benda tu ya. Dah betul bagus? Baik. Yang kata baik kita di mana? Di mana baik kita? Nilai baik kita di mana? Ada kepada solat baik? Solat jadi baik kan? Tak terjawab juga kita. Puasa baik kan? Tak jawab juga kita. Pergi umrah apa setahun dua tiga kali baik? Tak jawab juga kita. Tak boleh jawab juga. Di mana baik? Di mana baik? Maknanya nak jadi baik itu mana? Maksudnya di mana nilaian kebaikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita neraca timbangan untuk melihat orang baik, kita tengok dia tolong orang, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin ibadat. Di mana baik? Rupa-rupanya baik ni dia bukan hanya pada solat, tetapi benda yang keluar daripada solat itu baik. Kalau dah kaji sembahyang saja, tentu baik lagi. Sebab pernah jadi di zaman Abu Bakar, di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang mai. Dia mai ni dia nak simpan amanah. Satu benda amanah nak simpan. Sebab dia nak mengembara, nak pergi keluar pula tempat lain, dia nak tinggalkan amanah, barang-barang dagangan dia nak tinggal sat. Maka dia cari ya. Dia pergi di Masjid Nabawi tengok siapa-siapa boleh bagi simpan amanah. Dia tengok seorang tu solat. Dia duduk di masjid tengok siapa yang main. Oh dia ni kerap main ni. Sagi-sagi subuh dia main. Tengok esok pula lahuk dia ada lagi. Asap pula dia ada. Maghrib ada. Isya dia. Dia ni bagus. Pasal apa? Pasal sembahyang. Bila habis kata sembahyang, solat, maka dia pun panggil kawan tu. Dia kata, saya ni mai pergi jauh nak simpan barang amanah. Saya rasa nak pilih saudara lah untuk saya letakkan amanah saya. Baik, maka untuk kita dah cerita. Jangan. Jadi saya nampak kamu lah untuk saya serahkan barang-barang dagangan saya ni sebab kamu rajin solat. Kalau dia tak, lebih baik kamu bertanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa yang patut dipilih untuk kamu tinggalkan amanah kamu ni? Maka dia pun pergi. Laki-laki ni dia pergi jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia cerita, saya ni mai pada jauh bawa dengan amanah nak tinggal ke orang tak tahu siapa. Saya tengok orang tu solat 5 kali, saya nak bagi ke dia tak mau. Jadi lah ni saya nak tanya kamu wahai Amirul Mukminin, betul tak yang aku buat ni? Aku pilih orang solat kerana aku nampak dia baik. Umar kata sebenarnya kalau gitu hang pilih hang salah. Kalau hang tengok berdasarkan orang salat saja untuk hang kata baiklah, silaplah kamu. Saya tak masuk orang salat tak baik tak, jangan salah faham nak. Salat menghasilkan kebaikan itu, bukan mana orang salat tak baik tak. Ada sesuatu lagi yang patut dicari, itu masuk kita, jangan salah faham. Baik, bila mana ditanya begitu, dia kata, aku simpan barang kau ni lah. Umar kata, sebenarnya kalau hang pikir kata orang solat itu hang nak simpan barang, jangan lagi. Habis aku nak kenal orang macam mana? Kata orang baik. Hang ajak dia musafir. Ajak dia, yang orang nak, kau nak bagi amanah tu, ajak dia musafir. Di sana kau kenal siapa dia. Sebab apa? Sebab bila musafir akan terzahir diri itu siapa dia. Bila kita keluar dengan kawan musafir, kenalah dia siapa dia. Contohnya macam saya sebut sebelum ni kan, katalah kita pun ajaklah kita pergi KL, contohnya ajak pergi KL. Pergi KL lah, daripada Kulim nak pergi KL, okey. Niat kereta satu kereta sudah lah. Ha? Nak test ni, orang bagus tak bagus ni.
sampai dekat mana, sampai kat juru dekat sangat tu, dekat sangat. Tapi kau ni tak pergi juru kan, ok terus depan sikit, pergi tahun mana, pilih tuan-tuan tahun mana orang tu? Bilapang tuan tu ada tempat mati? Tak ada yang mati sama kita, tak ada mati pun nanya orang tak boleh apa. Sikit-sikit tapa, ok tapa, boleh tapa tengok turun bantuan kereta, ajak dia makan. Bila makan, tengok siapa bayar. Kita bila barang nak matang nak bayar, dia kata Allah, dia kata kopek aku tinggi dari tak pernah, dia kata kita pun cabut mungkin tak pernah bayar. Tak apa, pijak lah 1-0 tu, 1-0 pi depan lagi, tengok tak mana orang tu pula, tuan-tuan pilih tak lepas pada tapah apa tuan-tuan pula agak paling makali bonti ni, tak mana pula pilih sungai buluh pula bonti. Ada nak makan tu? Ada, okey, ada. Okey tu. Bila sungai buluh berhenti pula. Berhenti pula nak makan apa-apa. Katalah makan apa-apa sikit ya, buat lapak bila makan. Bila makan tengok. Tengok pula siapa bayar lagi. Dia pula dia kata Allah duit besar dia kata. 2-0 kita kena. 2 tuan-tuan. Pi depan lagi. Tahu mana lawan dia pula? Sungai buluh sampai lah. No, tak dan lah. Patah balik. Baik, berhenti kali ketiga tengok siapa pula yang bayar. Kalau dia pun melihat, kata kita duk kena 3-0 kita pula. Bermakna confirm, 3 kali, confirm, kata kawan ni Haji Bakil bin Kerikut. Tengok ke semayang, Allahu Akbar. Tapi Bakil tak sanggup nak korban sikit untuk kawan. Sama-sama perjalanan, sama-sama satu destinasi, tapi hang bayang kat aku buat lepas. Di mana rasa ingin bersahabat, di mana rasa susah payah seseorang itu dengan seseorang lain, maka ini bukan sahabat, ini bukan orang baik. Begitu baik sahabat-sahabat yang Allah rahmati sekalian, nilai sahabat ini sebenarnya tanah, nilai persahabatan, nilai kebaikan ialah pada apa yang Nabi Ibrahim tunjukkan. Dan kita bila tahiyat akhir, kita sebut nama dua Nabi. Iftitah sebut dua benda, Hanif, Muslim. Kan? Dan iftitah sebut nama dua. Dua perkataan, Hanifan, Musliman. Maitang tahiyat akhir pula, sebut nama dua Nabi SAW. Nabi antara namanya Nabi Muhammad SAW seorang. Seorang lagi Nabi Ibrahim AS. Dalam selawat Ibrahimi, selawat Ibrahimiyah. Pasal apa selawat ini jadi saya rukun dalam tahiyat akhir, bukan selawat yang lain? Pasal apa disebutkan, diambil ataupun diabadikan selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir, rukun tahiyat akhir? Dan mengapa pula adanya di situ ada syahadah, selepas itu ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad SAW, dua-dua itu lepas syahadat? Maksud? Maka kita faham Ibrahim ini simbol kepada pengorbanan, dan Nabi kita SAW simbol kepada kasih sayang. Dua benda yang Islam patut cari balik, dua benda umat Islam kena beramal balik. So siapa yang baca tahiyat bila sebut nama Ibrahim AS, sebut nama Nabi kita SAW, bukan sebut saja, sebut untuk mengambil apa yang telah mereka tinggalkan, sebut sebagai apa, sebagai nak tarik, nak minat, nak buat apa yang telah ditinggalkan oleh dua Nabi ini. Ibrahim meninggalkan pengorbanan. Ya, dia meninggal korban, dia korbankan anak dia, dia korbankan diri dia, dia korbankan semua. Maka umat Islam tidak boleh kehilangan pengorbanan. Tuan-tuan muslimin, kalau nak buat korban 700 pun sayang, tak jadi korban lah kata. Dia kan jadi terkorban.
Sebab apa? Sebab kita faham, saya sebut baru ni dalam kuliah. Estro saja berapa sebulan? Kata sebulan 300. Setahun? 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 Sebulan 300, 300, buat 300 adalah tu banyak-banyak kan. 300 adalah. Saya tahu lah ada yang lebih pun dah. Yang 100 pun dah saya tahu. Ambil yang 300 lah. Dia punya standard biasa. 300. Kata Astro sebulan 300. Setahun? 36. Berapa tu 36? 360? Kira lagu mana? 360. Ha? Takkan rebate reduce meter tu kot. Baik. Astro dah 3,000. Kan? Terkorban 3,000. Setahu. Duit bil apa lagi? Duit bil telefon. Berapa? Sebulan? Nak pakai line? Atau top up? Top up sikit kerja top up, dia kerja top up kan? Yang pakai line berapa? Buka berapa? Buka? Tak buka mulut langsung. Buka orang ke? 50 alhamdulillah, 50 okey tu. Ha, takat tua, takat tua. Nak dah buka lagi pun dah 100 buka. Saya buka 300 bang. Tapi tak sampai pula. Limit dekat tu. Kadang cakap lebih lagi. Kan? Kena cakap dengan apa dengan luar negara lagi kan? Baik. Kita buka apa line buat 300 juga. Sebulan 300, setahun sama juga. 36 juga setahun. Bila yang bila pi dia kata-kata sebanyak 500 banyak lah kan. Bila pi 5 TNB 500 banyak. Dia kata macam kelang tu 500. Rumah kan kelang ni. Kita lebih kurang tu saya. Kira-kira kalau 500 bulan duit api setahun. Tiba-tiba bila orang bak korban 700, dia kata mahal 700. Ni apa punya orang ni? Apa punya orang tu ni? Dia terkorban tetapi tak sanggup berkorban. Saya sebut baru ni. Saya sebut baru ni. Benda ni disambut oleh seorang yang tertarik dengan apa yang kita kata masa saya sebut waktu mana ada ceramah di Bukit Tajam baru ni. Saya sebut macam ni lah. Boleh tak tuan-tuan? Kita ambil duit kita yang banyak. Tuan-tuan saving berapa saving dalam account? Memang tak balahum tak abang tanya pun tak faham. Tak abang pun. Kerak jari pun tak faham. Ya, tak payah abang lah saya pun tahu. Tak mahu abang kan. Tunggu kau tunggu tuan-tuan abang sampai pagi esok tak abang. Saving account dah berapa? Ada banyak lah, ada banyak lah. Banyak berapa? Tak payah abang Ustaz. Tapi ratus-ratus ribu ke ada. 50 ribu lebih. Baik. Saya sebut dalam ceramah. Salah tak? Boleh tak? Dalam jumlah nikmat yang Allah bagi kita ni, 10 ribu dalam akaun ni, salah tak? Kita ambil cabut 5 ribu untuk beli seekor lembu, hadiah dekat orang miskin. Kita seorang. Salah tak? Saya tanya dulu, salah tak? Tak salah kan? Kau jadi haram ke apa? Dah. Dan elok tak tuan-tuan, kalau kita cabut 5,000 kita tu, daripada 50,000 atau 70,000 kita saving atau 100,000 saving kita, cabut 5,000 beli sekok lembu. Rasa-rasa salah tak? Salah tak? Soalan pertama. Soalan kedua, boleh tak? Tadi tak bunyi lah. Soalan balik. Cabut 5,000 daripada saving kita itu untuk beli seekor lembu dan pergi cari siapa-siapa miskin buh nama mereka untuk dikorbankan. Soalan dia salah tak? Salah tak begitu? Soalan kedua, boleh tak? Betul boleh ni? Saya pergi cari lembu juga. Ambil 5,000 pergi cari lembu seekor. Kita bayar. Sebab pasal nak bagi orang lain berkorban, kita korbankan untuk mungkin ada orang miskin nak korban tak ada duit. Kan? Mungkin dengan taman kita ni ada orang yang bukan ni miskin,
Hari ni orang miskin tak ada, orang susah ramai. Betul tak tuan-tuan? Betul tak ni? Betul. Orang miskin tak ada. Saya yang saya kata ni sebab saya cari orang miskin nak bagi zakat, nak bagi, payah jumpa. Satu kawan saya, kawan anak murid jugalah. Dia kata, bangun ni ustaz. Saya pergi dengan isteri saya dalam kampung, satu kampung. Tengok apa ni orang miskin, tengok rumah pun reban, nak reban lah rumah pun buruk lah. Saya kata ke isteri saya, dia kata jom kita pergi bagi duit zakat dekat apa ni. Dia kata suruh isteri dia pergi ketuk pintu. Isteri ketuk pintu, ketuk pintu, rumah pun teruk lah. Buka pintu, satu orang tua. Kesian tengok orang tua ni kan, rumah nak reban lah. Bila buka pintu, dia kata ustaz, gelang sampai ke lejiku. Ni kaya kan miskin? Kaya kan miskin dia ni? Tu saya kata, hari ni orang miskin tak ada. Tapi orang susah ramai. Pasal orang kaya pun susah. Dia tak betul tu. Tak betul? Tak betul yang tak betul? Tak tahu. Senang jawab tu, senang tahu. Tuan-tuan Muslim yang semua rahimakumullah. Patah balik cerita-cerita tadi. Boleh tak kita bagi ambil RM5,000 pergi cari orang miskin, buh nama mereka? Ataupun kita kata kawan kita nak buat korban, dia pun teringin buat korban, anak nak makan dagingnya, duit tak cukup, ada 400 lah. Dia kata, 400 tu mai. Buat apa? Aku nak beli barang-barang semua sama-sama pergi bagi. Kita gunakan duit kita RM5,000 tu, bubuh nama dia. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Yang ni yang dikatakan pengorbanan untuk menyenangkan orang lain. Yang ni baru satu pas satu rasa pengorbanan untuk mengajak orang kepada memahami Islam. Orang miskin ni bukan kata dia tak mau solat, dia nak solat tapi sebab nak cari rezeki dan sebagainya, tinggal solat. Kita bantu. Dan benda ni telah disambut oleh seorang. Biasa hebat lah ceramah baru ni. Seorang tu, saya sebut juga di masjid lain, dalam kuliah, ada seorang pemain bola sepak Pulau Pinang. Dia kata, ustaz, saya ambil sekor. Dia beli, dia transfer duit dia dalam akaun saya. Kita ustaz kata, saya nak buat. Kata, alhamdulillah. Lah ni saya nak cari 7 orang lah, orang miskin, untuk buh nama atas nama lembu yang dia bagi RM5,000 ni. Sebab apa? Sebab pengorbanan. Ni pengorbanan kita ni, tuan-tuan, bukan saya nak percaya tak. Pengorbanan yang kita buat ni setumpuk 700. Lepas tu demand pula. Habak tukang sembelih daging Batang Pinang saya punya ana. Remo menangis, gajah teriak ni semua saya hamo. Ni korban jenis apa aku ni? Di mana pengorbanan yang sebenarnya? Kita bagi setumpuk, ambil hak elok, bagi hak buruk ke orang. Allahuakbar, pengorbanan lagi tu. Sepatutnya korban baik ke orang. Korban baik ke orang. Dan saya pun tertarik dengan apa yang sahabat saya sebut. Sahabat saya hantar satu kata-kata dalam bahasa Inggeris. Orang putih kata. Orang putih kata. Kita ni nak. Saya tuan-tuan, antara benda yang disebut oleh Syekh saya sendiri, Syekh Yusuf Hamahuddin Al-Hasani Hafizahullah SWT. Dia kata, Nabi pernah bersabda, nahnu qawmun nu'ti walal nas'al. Kita kaum yang memberi tapi tidak pernah meminta. Ini Nabi ajak kita ni. Kita kaum, kita golongan yang memberi tetapi tidak jangan-jangan meminta dan tak meminta ke orang. Sebab apa tuan? Sebab ada satu artikel Inggeris yang sahabat saya hantar mai. Kita nak jadi alam yang Allah tunjuk kepada kita, jadi kita jadi terbaik, muslim yang terbaik. Apa dia? Dia kata aku ni, the river didn't take the water and the tree didn't take the fruit. Pokok buah tu dia tak ambil, dia bagi apa? Bagi apa? Dia tak, pokok tak makan buah. Buah bagi apa? Bagi kat orang ramai. Malah berkata ulama-ulama pula, mukmin itu seperti pokok yang berbuah. Kan? Mukmin itu seperti pokok pohon yang berbuah. Orang ambil buah ni orang baling batu. Baling kayu. Kalau bahasa kampung Tengalung lah. Ambil kayu, Tengalung berbuah.
kan? Bila tengalung dengan buah ni, dengan batu, batu kena dahan, kena ranting patah, tapi luka dahan buah bagi kat orang. Sifat mukmin. Kalau gini mukmin cantik, memberikan, walaupun dia terluka, dia beri kebaikan kat orang. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin terbaik. Memberi tapi tidak meminta. Apa yang kita dapat kita bagi. Baik. Maka buah dapat kepada orang. Pokok punya lama dia tumbuh. Tetapi lah buah itu diberi kepada orang. Sungai mengalir, air dia tak ambil kat dia. Siapa dapat air? Siapa ambil air? Orang ramai. Dan satu lagi tuan-tuan, lebah yang Allah abadikan dalam Quran, Suratul Nahli. Lebah ni satu binatang ajaib. Dia bagi apa, dia keluar pagi cari, cari kuntum-kuntum bunga. Tak lebih daripada 100 bunga dia cari untuk menghasilkan madu terbaik. Dia bicara manisan-manisan. Setiap pagi keluar terbang dulu, terbang ke daripada sarang dia mencari bunga-bunga. Dan disebutkan, ulama sebut, lebah ni satu jenis binatang yang yang hebat dia. Sebab dia terbang pergi keluar jalan itu, dia balik pun jalan yang sama. Ini lebah punya passion. Baik, maka lebah binatang yang hebat. Sebab tu nama dia sebut dalam Quran kan, Suratul Nahli. Sesungguhnya mukmin ni patutnya dia lebah. Mukmin patutnya dia lebah. Tetapi jaga, ada satu spesies macam lebah juga. Apa dia? Apa dia? Yang tak boleh kita jadi. Ada satu spesies macam lebah juga, tapi tak boleh jadi yang tu. Kan jadi lebah juga. Apa dia tuan? Lalat. Maka muslim seperti lebah, bukan lalat. Apa lebah? Keluar rumah cari manisan-manisan oleh rumah. Baik. Lebah ni dia makan tak madu tu? Dia himpun, dia himpun. Dan dia dia dalam 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 apa, dalam rencana disebut apa dah? Bila lebah ni walik mai madu tu, dia ada satu satu apa, satu division pula, satu bahagian yang duk tapi madu ni betul tak boleh masuk dalam apa, dalam sarang, tidak reject. Oh, dia punya sistem begitu. Lebah ni pun, sebab tu Allah sebut nama surah lebah. Baik, bila dia himpunkan madu ni, soalan dia, lebah ambil tak madu tu dia makan? Untuk anak cucu dia ke, untuk siapa-siapa, tujuh keturunan dia ke apa ke? Ada? Tak ada. He didn't think anything. La ta'khudhu syai', dia tak ambil apa pun. Daripada madu tu dia tak ambil. Dia bagi ke siapa madu ni? Madu tu siapa? Manusia. Maka dia memberi, tidak mengambil. Dia jadi haiwan terbaik. Dia jadi haiwan yang yang terbaik. Baik. Yang satu lagi yang tuan, yang tak boleh jadi ni, macam lebah juga tadi. Sayap sama, lebih kurang sama. Saiz sama. Tapi lalat. Lalat keluar ke mana, tuan-tuan? Lalat keluar dari rumah mencari, cari najis. Hinggap di sana. Buat balik najis tu pergi bubuh, menjadi penyakit bagi orang lain pula. Allahu Akbar. So, jadi kita ni lebah macam lalat. Hanifan musliman. Saya Islam yang terbaik. Biar terbaik, berikan madu pada orang lain. Jangan beri racun. Jangan bawa penyakit dalam masyarakat. Jangan bawa benda-benda tak elok balik mai. Dah. Simpan di lain. Jangan jadi lebah, jangan jadi lalat, jadi jadi lebah. Lebah mencari, kata ulama, lebah mencari bunga-bunga. Apa tafsiran bunga-bunga? Ulama kata bunga-bunga itulah kitab-kitab yang dicari sekian hari sekian hari. Dia keluar rumah cari kitab, buka kitab, ngaji. Ambil kitab fiqh, tauhid, tasawuf, akhlak, tafsir, dia cari bunga-bunga tu. Macam Imam Nawawi baca 12 kitab satu hari.
12 kitab, tengok. Tengok 12 kitab satu hari. Habis masa gitu sampai tak ada nikah. Tak ada kahwin dia. Kerana abadikan diri dia untuk ilmu, maka menjadi dia imam mujtahid, dia antara imam yang terbaik dalam mazhab Syafi'iyah kita, Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin subhanallah. Patah balik kita balik. Jom tengok pengorbanan. Kita ambil 5,000, cabut sat 5,000 kita tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Tengoklah siapa-siapa yang susah, kadang-kadang beradikan kawan kita ni. Panggil dia Buh nama. Bukan nama saya, nama apa? Siapa nak Buh? Buh. Buh nama apa? Piniat atas nama apa? Saya bayar. Maka benda ni kalau dia buat, inilah pengorbanan di atas pengorbanan. Atau kita dalam pengorbanan di atas korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban satu benda mendekat kita dengan Allah Ta'ala. Qarib, dekat dengan Allah. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya Allah rahmati sekalian. Muhasabah kita pertama, terbaikkah kita ini menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau terbaik dia di mana? Terbaik dia ialah pada pengorbanannya. Korban untuk sama-sama agama. Jika kita boleh berkorban untuk keluarga, mengapa kita tak boleh korban untuk orang lain sama? Kerana mereka juga keluarga kita. Nah, mereka juga keluarga kita. Jom anggapkan keluarga kita. Dan siapa keluarga kita? Orang yang saudara-saudara kita sendiri, sama-sama Islam. Supaya mudah, senang, mudah jawab nanti bila nak kubur nanti. Wama ikhwanuka. Nak jawab aku buat siapa saudara kamu? Nak jawab apa? Al-Muslimuna ikhwani. Orang Islam semua saudara saya. Dan saya katakan, saya nyatakan, saya katakan bahawa saudara saya Muslim. Saya tolong mereka. Saya tolong susah payah mereka. Saya korbankan diri saya. Saya korbankan diri saya untuk membantu sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat, ya Allah rahmati sekalian. Dengan pengorbanan, cintakan pengorbanan, cintakan Islam, ulama-ulama dah tunjuk dah. Dah tunjuk dah apa? Dah tunjuk dah macam mana pengorbanan menghasilkan kejayaan, kemanisan. Kita baca sejarah ulama-ulama keluar dari tanah Hijaz, mengembara sampai ke Hadramaut, mengembara lagi sampai ke Gujran, mengembara lagi sampai ke tanah Melayu. Berapa ribu kilometer dulu. Kalau naik kereta terbang berapa jam? Nak sampai tanah Hijaz, nak sampai Madinah, nak sampai Mekah. Berapa jam? 9 jam. Terbang, kalau kereta terbang. Dulu, ulama keluar dari tanah Hijaz, singgah di Hadramaut, singgah pula di Gujarat ke India, baru belayar sampai ke tanah Melayu. Untuk apa? Untuk apa? Sahabat-sahabat, untuk apa? Untuk Islam. Berdakwah, mengajar orang kepada Islam. Sampai tanah Melayu menjadi agama Islam. Dia menganut agama Islam disebabkan ulama-ulama yang keluar daripada tanah Hijaz membawa Islam dengan pengorbanan. Kalau tanpa pengorbanan ulama-ulama, tak tahu jadi apa kita. Dan Allah tunjukkan satu tempat untuk kita lihat dengan mata dan mata hati. Satu tempat di Kepulauan Indonesia yang Islam tak sampai, dicuba oleh berkali-kali oleh Sultan Agong nak tawan Bali ini, tak boleh-boleh. Sampai hari ini Bali tak masuk Islam, Bali tak Islam, kekal Melayu beragama Hindu. Allah nak abang apa? Kalau tanpa pengorbanan ulama-ulama, mungkin hampa pun jadi Pulau Bali juga. Tapi kena pengorbanan ulama, tinggalkan kota Madinah, mengembara jauh semata-mata nak bawa Islam. Hari ini kita Islam. Terbesarnya pengorbanan ulama-ulama radhiyallahu alaihim ajma'in. Ulama masyhur Islam sampai ke tanah Melayu. Tiba-tiba orang putih tak senang hati, ya. Orang kafir tak senang hati. Mereka keluar daripada Portugal, keluar daripada Spain, keluar daripada Belanda, keluar. Inggeris pula keluar main.
mencari di mana ulama-ulama Islam yang menyebar, mengkorban, menyebarkan agama. Maka mereka keluar. Orang Belanda keluar, orang Portugis keluar. Ya? Maka Inggeris keluar mai. Mai ke tanah Melayu dengan 3G. Kan? 3G. Dia punya apa? Dia punya motor depa ataupun impian depa mai ke tanah Melayu dengan sebab 3G. Pertama gold, emas. Kedua God, Tuhan. Ketiga glory, kemasyhuran. Dia perang dengan kita. Dia terang berserang di tanah Melayu, di mana ulama-ulama telah membukakan Islam yang ada di tanah Melayu ni. Dia pajak korbankan. Korbankan duit ringgit depa banyak untuk agama depa. Tapi ulama kita telah mengorbankan diri semata-mata untuk nak tengok kita semua Islam. Jadi, muhasabah balik. Apa yang kita korbankan pada hari ini untuk melihat anak-anak kita, anak cucu kita tetap Islam di masa depan? Apa kita nak buat? Tentang, apa kita nak buat? Kita nak korbankan apa sebenarnya supaya Islam tetap dianuti oleh anak cucu kita? Tengok pesan apa Nabi Ibrahim, pesan apa muka surat yang ke-20 dalam Quran, surah Al-Baqarah, bayat yang ke-4 ke-5 dari bawah, ayat 130 3 atau 34, apa yang disebut? Apabila, makna ni, apabila Ibrahim itu nak wafat, Nabi Ibrahim nak wafat, dia berkata kepada anak cucunya, dia kata apa? Dia tanya anak cucu dia, "Ma ta'buduna min ba'di idh hadara Ya'qub al-maut." Bila Nabi Ya'qub nak meninggalkan alam ini, dan Nabi-Nabi ni semua nak meninggalkan alam ini, Nabi-Nabi nak wafat ni, semua Nabi nak wafat, semua Nabi tanya anak cucu. Apa dia bertanya? "Ma ta'buduna min ba'di." Hampa nak sembah siapa lebih kami tak ada. Ayah tanya anak kan? Ayah tanya anak, "Hampa nak sembah siapa lepas kami tak ada ni?" Qalu, berkata anak cucu dia, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Berkata anak cucu, anak cucu Nabi-Nabi ni semua, berkata anak cucu dia, hari nak mati tanya anak. Nabi-Nabi telah bertanya anak cucu mereka hari depan nak mati, "Hampa nak sembah siapa lepas kami mati ni, wahai anak cucuku sekalian?" Maka anak cucu Nabi-Nabi semua, "Hamba, kami akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail dan Nabi-Nabi lain, yang mana Tuhan tu ilahan wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami dengan Tuhan itu kami serah diri." Ini jawapan anak cucu Nabi-Nabi AS yang lain. Maknanya, sebelum mereka meninggalkan alam wafat, mereka pastikan dulu anak cucu mereka ni jadi apa. Kerana mereka telah berkorban segala-galanya untuk menjaga Islam. Kita hari ini tuan, muslimin sallallahu alaihi, kadang-kadang susah kita nak cari, kadang nak imam pun susah dengan tempat. Nak cerita imam susah. Sebab nak, siapa nak ganti ni? Siapa nak ganti? Tapi kita berusaha supaya tidak hilang orang yang jadi imam di depan. Tak jadi kehilangan kepada apa, kepada ulama-ulama nak ajak kita. Tak kehilang. Tetapi siapa yang nak bagi semua ni berjalan? Kita. Jom korbankan sikit.
harta benda kita dan yang telah kita berkorban. Saya faham sebab kita dah korban dah. Pergi cari seorang untuk guru khas untuk anak kita banyak baca Quran bagi-bagi. Duit kiri kita banyak. Jom korbankan demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak anak saya sambung tugas-tugas para anbiya nabi-nabi. Sebab kami nakkan Islam terus tersebar sampai bila-bila. Kami korban. Kami pergi cari siapa-siapa tu guru mana-mana ke pakar yang main-main Quran. Ajak khas. Kita cari duit. Cari duit kerana nak jaga agama. Sebab syarat mukallaf, antara kewajipan mukallaf ialah menjaga agama. Dia panggil apa? Hifzuddin. Menjaga agama tu wajib pada kita mukallaf. Kita nak jaga agama di masa depan. Maka jawapan dia, tu kita korban. Korbankan sikit masa, korbankan sikit perbuah fikiran, korbankan sikit tenaga, korbankan sikit RM2 semata-mata nak pastikan Al-Quran berada dalam biaya anak cucu kita sekalian. Supaya Quran berada dalam diri, bukan dalam Quran atau dalam apa, dalam almari dah. Quran berada dalam diri anak cucu kita. Siapa yang buat bagi Quran dapatkan anak cucu? Kita. Siapa yang buat Quran berterusan ada orang membaca dia? Kita. Kita ni wakaf Quran bagi dah, alhamdulillah. Wakaf Quran bagi dah. Buku Quran wakaf. Tetapi di mana nak wakafkan bagi orang baca? Wakaf Quran bagi. Tapi di mana nak wakaf bagi orang baca? Cari anak-anak. Saya pernah syur satu tempat. Himpun anak-anak kita. Cari satu tempat. Bayar. Kalau tak mau cari cerita lain. Tapi jom cari. Kita buat. Anak-anak kita, kita himpun. Siapa yang baca Quran bagi-bagu, kita buat satu competition. Saya kita buat satu pertandingan. Kita bagi hadiah. Bagi allowance. Main mengaji dapat RM1. Contohnya RM1 murah lah. Main mengaji dapat RM1. 2 hari RM2. Boleh dapat bagi hadiah. Dan guru yang mengajar pun kita bagi imbuhan tetap. Supaya Quran berterusan dibacakan di surau, di rumah dan sebagainya. Muslimin muslimat rahimahullah. Ini tak masuk tajuk ini. Tak masuk tajuk kan, tajuk lain. Ha, boleh tunggu. Boleh. Korban tunggu. Tanya lu. Saya seorang tunggu tak cik. Mana? Korban sanggup tu? Korban lah ke 9 lah. Berapa jam lagi tu? Esok kerja tu? Tak kerja esok? Kerja? Tak kerja? Tak kerja, saya nak petukai kembali tu. Petukai sampai pagi esok, subuh lah balik. Boleh? Sunyi, sepi. Bunyi insyaAllah dua kan? InsyaAllah ni, Syekh saya kata, Syekh Allah ni insyaAllah dua, satu boleh atau tak boleh. Bahaya juga insyaAllah ni pun. Kita kata ngaku kena, tuan-tuan muslim sallallahu alaihi, baik ringkasan lah tuan-tuan muslim sallallahu alaihi. Saya petik kata-kata Hasan al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala yang saya sebut ataupun yang saya cari sikit tadi lah, kata-kata Hasan al-Basri tentang apa tuan-tuan, tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sebenarnya telah berada di kitab Taurat. Kata Hasan al-Basri, telah terrakam tersebut dalam kitab Taurat akan 5 perkara. Kesimpulan kitab Taurat ni, kata Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pertama dia kata, kekayaan itu yang sebenar berada dalam qanaah. Kaya yang sebenarnya
ada dalam sifat qana'ah. Apa nak qana'ah? Cukuplah dengan apa yang Allah bagi. Eh? Kata sahabat Basri, terhimpun dalam kitab Taurat, isi kitab Taurat lima benda ni je. Mana Taurat ni sebahagian Quran lah, sebahagian dari Quran. Quran komplit lagi. Tetapi isi kitab Taurat itu lima benda ni. Pertama, qanaah itu kekayaan sebenar. Tanpa ada qanaah, cukup dengan apa yang Allah bagi. Gunakan apa yang Allah beri. Baik, qanaah bermakna cukup. Sebab kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, satu makna takwa ialah ar-ridha bil qalil. Satu dari makna takwa engkau kepada Allah ialah ar-ridha bil qalil, yakni qanaah, redha dengan benda sikit yang Allah bagi. Nak jadi kaya, terima yang sikit dengan penuh syukur pada Allah. Maka korban ini satu dia tanda syukur pada Allah Ta'ala. Nak korban 700 setahun, Allah bagi kita setahun Allah, sebulan berapa ribu Allah bagi gaji? Sebulan berapa ribu? Saya kata-kata yang ingat tak ada 1,000 lebih pun. Lebih kan? Lebih. Cuma tak muhabat lah 1,000, tapi lebih 1,000 lah kan. Baik, Allah bagi lebih, kita nak bagi berapa pada Allah? Baik, memada dengan benda sikit, redha dengan apa yang Allah bagi, dan redha memberi apa yang ada. Takwa. Jadi kata Hasan Basri, kalau kamu nak kaya, kalau kamu nak kaya, cukuplah dengan apa yang Allah bagi. Rasa cukup dengan apa yang Allah bagi dah, cukuplah. Dan Allah bagi kita ni pun dia tahu kita siapa. Tuan-tuan, contoh menjadi senang contohnya. Tuan-tuan ada anak kecil kan? Kecil ada lagi anak? Anak kecil ada lagi? Kecil pun tak kecil lah, tadika ada. Tak pasti, pasti ada. Baik, kata bila ada, kata bila. Ada anak sekolah menengah ada, sekolah rendah ada? Ada. Sekolah menengah ada? Ada. Ada anak universiti ada? Anak kahwin dah ada? Tak ada. Muda lagi tu. Baik, anak tadika, anak sekolah rendah, anak sekolah menengah, anak kolej, anak universiti. Ada tak tuan-tuan bagi ke anak tadika tu RM100 satu hari? Ada tak? Anak dia pergi tadika bawa RM100. Bawa tayang RM100. Cikgu tanya siapa lagi? Ayah saya. Kaya sungguh ayah kamu. Tadika beri RM100. Ya tak? Ha. Maknanya budak tadika tak beri RM100 kan? Berapa kita bagi? Anak tadika orang bagi? RM1. Kadang-kadang tak bagi langsung. Sebab tadi di tadika dia ada makan kan? Dia pasti ada makan. Banyak setiap bulan. Kena bagi pun RM1 ikut habuan hadiah dia nak. Bagi seronok dia. Bagi anak sekolah rendah pula, bagi orang bagi. Orang bagi, RM1. Tak ada. Kau kan RM5 kan? RM5. Sekolah menengah? Orang bagi, RM1 juga? Tak betul. RM10 kot. Kalau anak universiti, orang bagi apa? Anak kolej universiti, orang bagi. Bagi lebih kan? Bermakna begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat kita, perlu nak dia bagi banyak. Pada kita tadi ke, takkan nak bagi RM100. Kalau kita sekolah rendah, takkan dapat, takkan dapat RM100. Maka Allah lebih bijak, lebih mengetahui kita siapa. Kalau kita tak berhati nak bertasaruf, dia panggil bahasa Arab, jika kita tak berhati nak tasaruf, tak berhati nak berbelanjakan benda tu, Allah tak bagi banyak. Bagi tak duit banyak, ada kakak anak ayah anak tarika RM1, dia tak tahu belanja, dia tak bagi, bagi RM1 je. Maka Allah bijak memberikan sesuatu. Dia tengok orang pula, aku bagi dia ni boleh belanja bagi betul, aku bagi banyak dah. Kan? Tetapi jika Allah sayang, Allah buat begitu. Dia akan bagi banyak,
kepada orang yang boleh tasarruf, boleh gunakan duit-duit itu ke jalan yang baik. Sebab Allah bijak mengenai kita, Allah kenal kita. Cuma kita yang tak kenal. Tetapi nak minta pada Allah, mintalah supaya kita dapat berbakti kepada agama dia. Sama-sama ya Allah rahmati sekalian. Maka qanaah jalan kekayaan, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yakni syukur dengan apa yang ada dan tidak tamak dengan apa di tangan orang lain. Okay. Nabi kata apa dalam hadis? Jika engkau nak beri orang suka, jangan gemak apa di tangan orang. Jika engkau nak beri Allah redha engkau, suka dengan apa yang Allah bagi. Allah redha engkau. Suka dengan apa yang Allah bagi, Allah redha. Dan jangan gemak apa di tangan orang, nanti orang suka kita. Baik, tuan-tuan. Yang kedua, apa yang ada pada kita, tarak yang kedua, ialah kata Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, keselamatan itu ada dalam menyendiri. Yakni uzlah. Nak selamat diri, nak selamat iman, nak selamat taqwa, ada time kita kena uzlah daripada manusia. Ada masa kita kena menyendiri seorang-seorang untuk selamatkan akidah, selamatkan iman, selamatkan taqwa, selamatkan macam-macam. Apa sama Sri kata? Keselamatan itu ada dalam menyendiri. Yakni uzlah, tinggalkan manusia saat, jangan duduk dengan Allah Ta'ala. Masa mana dapat duduk? Carilah masa. Jika kita boleh duduk dengan isteri ada masa, duduk tengok TV ada masa, duduk dengan kawan ada masa, dengan bos ada masa, dengan Nabi tak ada, dengan Allah tak ada, tak kena. Kena bagi masa. Ha? Allah kata pada hadis kursi, Allah kata, ya ya bna Adam, tafarrag li ibadati amla qalbaka ghina. Wahai anak Adam sekalian, cari masa kosong untuk aku. Dah, lu kosongkan masa kau untuk aku. Maknanya kita kena, dalam sibuk ni kena kosong juga masa untuk Allah Ta'ala. Jangan kata, ya tengoklah kalau aku kosong-kosong, ada masa kosong aku ramai ya. Ajak kau ngaji kan? Ajak kau salat tapi suruh kau kata, jom pergi ngaji. Kita tengoklah kalau aku kosong boleh. Jangan kata gitu. Jangan cari masa kosong. Kosongkan masa itu untuk Allah. Sebab Allah tahu kita sibuk. Sibuk dengan apa kita tak tahu. Maka Allah kata, tafarrag, kosongkan masa kau itu. Cari masa kosong untuk dengan aku, kata Allah. Sunyian, beruzlah dengan Allah Ta'ala, lama-lama selamat kita. Kerana ulama-ulama yang selamat ialah mereka yang jalan uzlah daripada manusia saat duduk dengan Allah Ta'ala di waktu malam. Malamlah masanya. Kita juga cari masa untuk menduduk dengan Allah Ta'ala. Semata-mata khas. Tak ada isteri, tak ada suami, tak ada anak-anak, tak ada mak ayah, seorang-seorang dengan Allah. Sebab nanti, bila-bila masa pun, kita pasti seorang-seorang dengan Allah Ta'ala. Bila? Allah Ma'ala. Satu masa, kita pasti akan seorang-seorang juga dengan Allah. Tidak ada anak, tidak ada isteri, tak ada suami, tak ada mak ayah, tak ada siapa. Melainkan diri seorang-seorang dengan Allah. Akan tiba saat itu, akan sampai ketika itu. Beruzlah, bersendirian kita dengan Allah Ta'ala, seorang-seorang diri. Maka nak selamat dalam kubur, sekarang ni kena menyendiri, kata Hasan Basri, menyendiri. Ada masa sikit, duduk seorang-seorang dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata Hasan Basri yang ketiga, merdeka itu, kemerdekaan itu bila dapat engkau meninggalkan nafsumu sendiri. Kemerdekaan engkau ialah apabila kau meninggalkan nafsumu sendiri. Tak belakang nafsu. Ambil Allah Ta'ala. Ambil agama. Ambillah akidah. Ambillah Nabi SAW. Ambillah ulama-ulama. Tinggalkan yang lain. Di situ akan ada kemerdekaan yang sebenarnya. Keluar kita daripada apa? Daripada terbelenggu dengan manusia. Keluar kita daripada terikat dengan manusia. Untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yang ketiga,
Kemerdekaan itu ada ketika mana kau meninggalkan nafsumu sendiri. Yang keempat, kecintaan itu, kecintaan sebenar ialah apabila kau meninggalkan keinginan dirimu. Kecintaan akan dapat kepada orang yang suka meninggalkan keinginan diri. Yang teringin dengan dunia, ditinggalkan. Teringin dengan sesuatu benda, ditinggalkan. Ditinggal teringin itu, nanti dia akan dapat cinta Allah. Dia akan dapat cinta Nabi SAW. Dapat cinta sahabat-sahabat, dapat cinta habis. Bila? Bila meninggalkan keinginan diri untuk menawan dunia ini. Jomlah tuan-tuan, saya nak ajak diri saya, jom. Jom kita tawan syurga Allah Ta'ala di akhirat, jom. Jom kita conquer syurga Allah Ta'ala. Jom kita masuk. Hak kita punya. Pasti apa bagi orang? Tinggalkanlah dunia ini, dunia akan fana. Dunia akan rosak. Berkata Fadhil bin Iyadh rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jika dunia itu seperti emas dan akhirat itu seperti tembaga, mana yang kau pilih? Diumpamakan, diumpamakan pada manusia di akhir zaman. Jika dunia itu seperti emas dan akhirat itu seperti tembaga, mana yang kau pilih? Sebab apa dia kata? Kerana emas yang kau cari itu akan rosak binasa. Tetapi besi yang kau tinggalkan kekal selamanya. Mana yang ada di tangan kau? Jawab dia, besi. Sebaik-baik emas akan rosak. Seteruk-teruk besi kekal pada diri. Mana rupanya kita memiliki sesuatu juga walaupun tak macam mana sekalipun. Maka dunia itu akan kita tinggalkan. Akhirat benda yang akan kita hadapi dia. Maka jom kita cari. Saya nak ajak, jom kita raih, kita cari, kita berebut, kita ambil syurga Allah Ta'ala tu. Kita kuasai dia. Kita kontrol syurga Allah Ta'ala sebab Allah nak bagi syurga tu kita. Baik, maka kecintaan akan dapat kepada orang yang meninggalkan keinginan. Dia yang kelima. Yang kelima, kegembiraan selama itu ada dalam kesabaran di dunia yang sementara. Kegembiraan yang kekal selama itu ada apabila kau sabar dengan dunia yang sementara ini. Sabar dengan dunia yang sementara, nikmat dunia ni sabar saat. Nanti kau akan dapat kegembiraan kerana meraih syurga Allah yang kekal. Dunia syurga dia saatnya. Cari duit nak makan. Manusia ni cari duit nak makan. Lah-lah makan di mana? Enggak? Lah sekali makan, habis makan di mana? Maka Syekh kata, Syekh Husn Hasani Hafizahullah SWT sebut, kalau kita fikir kerja nak makan, kerja nak makan, kerja nak makan, duit simpan tak mau bagi ke siapa, bermakna otak kita hanya fikir tandas. Patut tak otak kita fikir tandas? Dan Syekh kata lagi, ni Syekh kata kat saya, macam mana Quran nak masuk dalam kepala yang ada tandas? Nah. Macam mana Quran nak masuk dalam kepala yang ada tandas? Quran tak boleh masuk dalam tandas. Macam mana Quran nak masuk dalam diri yang penuh dengan najis? Kepala yang penuh dengan najis, hati yang penuh dengan najis, macam mana Quran nak masuk? Nah, sahabat-sahabat yang Allah rahmati sekalian, maka tinggalkanlah dunia yang sementara untuk gembira kekal bersama Allah, bersama Nabi SAW. Muhasabah kita yang terakhir, jom kita kenali, jom kita kenai apa dia hidup di dunia ini. Jom sama-sama kita cari jawapan kepada, dan kita kenai, jom kita cari jawapan dan mengenali apa dia yang dikatakan hidup di atas dunia itu. Dapat jawapan dia
cantik hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupan kita ni memerlukan dua benda: pengorbanan, ikut Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang keduanya kasih sayang yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita hidup dengan dua cara ni, kita pasti menjadi mukmin yang terbaik, muslim yang terbaik, yang Allah redha, yang Nabi redha di akhir yaum, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'ir al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fayafuzul mustaghfirin wa inajizat ta'ibin. Masih banyaknya pada pihak surau yang sudi panggil kita untuk sama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perpisahan kita akan dihilangkan dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak tuan-tuan sekalian, insyaAllah jumpa lagi di masa-masa depan izin Allah Ta'ala. Terima kasih banyak serasa perasaan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wali waladayna warhamhuma kama rabbayana sughira. Jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya mohon keampun daripada Engkau ya Allah di atas dosa-dosa kami denganmu ya Allah ya Tuhan kami. Dosa kami yang sebelum ini, dosa kami yang sedang kami lakukan, dan dosa akan kami lakukan ya Allah. Hanya Engkau lah Tuhan yang dapat mengampunkan dosa kami ya Allah. Dan kami mengaku, kami iktiraf akan dosa kami yang banyak ini ya Allah ya Tuhan kami. Dan kami tidak tahu, tidak ada siapa boleh ampunkan dosa kami melainkan Engkau saja ampun dosa kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa mak ayah kami ya Allah, yang kami tinggalkan di rumah sana dan kami tinggalkan di kubur sana. Ampun dosa-dosa mereka kerana mereka banyak berkorban untuk kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk mak kami ya Allah, kami mohon daripada Engkau ya Allah, sebanyak mana titik susu yang berada mengalir dari kami ini ya Allah, sebanyak itulah Kau ampun dosa mak kami ya Allah ya Tuhan kami. Dengan susu mereka lah kami membesar ya Allah ya Tuhan kami, dan kami takkan lupa jasa mereka ya Allah. Kami mohon sekali ya Allah, sebanyak mana titik susu yang mengalir dari kami ini ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunkan dosa mak kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk ayah kami pula ya Allah, sebanyak mana peluh yang menitik untuk cari rezeki untuk kami ya Allah ya Tuhan kami, sebanyak itulah Kau ampunkan dosa ayah kami juga ya Allah ya Tuhan kami, kerana mereka tidak berkorban banyak untuk kami ya Allah ya Tuhan kami. Mereka mengorbankan dunia harta mereka untuk kami ya Allah. Pada hari ini kami juga sanggup untuk mengorbankan sikit harta kami untuk memberikan wakaf atas nama mereka ya Allah, memberikan sedekah atas nama mereka ya Allah, kerana harta kami, harta mereka juga ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami ini yang sakit, Kau sembuhkan mereka ya Allah, dan Kau sembuhkan kami ini ya Allah ya Tuhan kami. Jika ada di kalangan kami yang lalai ya Allah, sedarkan mereka dan sedarkan kami juga ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di kalangan kami ini yang berhajat sesuatu ya Allah, Kau tunaikan hajatnya, dan Kau tunaikan juga hajat kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di kalangan kami ini yang bermusuhan, yang bergaduh dan sebagainya, Kau damaikan mereka ya Allah, dan Kau damaikan kami semua di bawah naungan rahmat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami orang yang memahami apa itu Islam. Jadikan kami orang memahami apa itu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah Subhanahu wa taala, dan cinta agama ini ya Allah Tuhan kami. Ya Allah, jadikan kami umat yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami anak yang terbaik untuk mak ayah kami ya Allah Tuhan kami, dan jadikan kami hamba yang terbaik untuk-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, ampun dosa kami, maafkan kami, dan terimalah kami jadi hamba Engkau yang redha dunia akhirat ya Allah Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا توان kami, izinkanlah, benarkanlah semasa Kau cabut nyawa kami nanti ya Allah ya Tuhan kami. Izinkan kami mengata, berkata dan mengucapkan kalimah suci ini ya Allah ya Tuhan kami. Izinkan dan mampukanlah kami untuk berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.